ada tulisan dari kakak almarhum saya di kamarnya. Yakinlah, ketika ada mimpimu dan cita-citamu, kalau kau tulus dan ikhlas, pasti kau dapatkan. Saya tanamkan dalam diri saya bahwa Tuhan, saya tulus ikhlas, dan bukan untuk diri saya, untuk orang-orang lemah, orang-orang susah. Maka berikan saya kekuatan untuk memperoleh mimpi cita-cita itu. Karena memang itu aja doa. Prinsip pemerintah itu harusnya pemerintah hadir untuk orang-orang kecil, untuk orang-orang tanda petik miskin. Ya kalau perlu ya, disitulah esensi kehadiran kita pemerintah.